dan hari ini gue akan bikin konten bareng Selen. Nah, sekarang gue import alat guys. Ini alat gak kaleng-kaleng guys. Ini alat dipakai untuk orang-orang profesional. Len, Len. Nah. Kejar guys. Len, eh. Gak boleh Len. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue bikin konten tentang Selen lagi karena dari kemarin-kemarin kan konten tentang Baby Jinora ya. Dan sebenarnya kan gue udah bilang di konten sebelumnya tuh Baby Jinora itu dikasih nama sama Titi. Cuman belum gue publish. Kalau kalian mau publish dan dengerin cerita tentang Baby Jinora dari Titi dan gue, request komen di bawah. Ntar gue bikin konten bareng sama Titi ya guys. Jadi karena kemarin banyaknya kontennya Baby Jinora sama SN Jinora dan banyak banget request karena kangen sama Selen. Oke, gue penuhin request kalian guys. Dan hari ini gue akan bikin konten bareng Selen. Dan pastinya nggak akan selalu sama. Gue bikin konten selalu berbeda, bervariasi. Yang tentunya tidak akan menyiksa hewan, malah bikin hewan happy. Bikin enrichment itu pengayaan kandang biar mereka tetap aktif. Dan tentunya buat kalian juga penonton audiens juga terhibur akan aktivitas satwa liar di sini ya. Aktivitasnya, kelucuannya, kegemasannya. Tapi gue nggak pernah rekomendasiin kalian untuk merawat satwa liar di rumah karena tahu sendirilah bagaimana sulitnya, bagaimana mahalnya. Ada yang bilang di komen harus punya banyak uang baru bisa merawat satwa liar. Iya benar guys, karena kalau kalian nggak punya uang mau ngasih makan gimana, kesejahteraannya mau dijaga gimana gitu ya, mau dijunjung tinggi gimana kesejahteraannya kalau kalian nggak ada biaya untuk merawat satwa liar. Jadi merawat satwa liar itu tentunya ya mahal, susah, ribet, berbahaya dan lain-lain. Oke, jadi yang untuk berdedikasi tinggi aja untuk yang bisa merawat satwa liar, jangan yang hanya selewat-selewat, nggak usah. Mending kalian nonton YouTube gua aja gratis guys. Oke, jadi hari ini gua mau ajak Selen latihan ya, olahraga ya guys. Kita mau ngajak Selen berlari-lari. Kalau kemarin kan udah pernah pakai RC mobil untuk lari-lari ya. Orang juga pernah. Nah lo. Ya. Run. Nah, iya. Sekarang gue import alat guys. Ini alat gak kaleng-kaleng guys. Ini alat dipakai untuk orang-orang profesional. Biasanya latihan anjing, latihan elang ya, pakai lur. Udah gitu sama di beberapa zoo dipakai untuk cheetah dan harimau juga guys. Dan ini import. Mungkin untuk merek ini di Indonesia baru satu kayaknya. Gue gak pernah lihat karena gue pas nyari barangnya di Indonesia gak ada yang punya, gak ada yang tahu juga. Tapi gue tahu barang ini barang bagus dan gue import karena dipakai di banyak zoo. Gue selalu ngikutin zoo mana aja yang pakai, zoo apa aja yang bagus, dan equipmentnya apa aja sih. Nah gue ikutin karena itu yang bagus. Jadi gue gak usah mikir lagi, langsung aja ngikutin zoo yang bagus. Dan ini latih guys. Sah. Ini adalah alat lur yang biasa dipakai untuk anjing bisa, untuk elang bisa, untuk binatang apapun yang punya agility dan tangkasannya tinggi bisa. Jadi gimana sih cara makainya? Jadi ini benangnya ya. Gua ikat ke ini sini, diikat ke sini dan ntar gua tinggal pencet remote-nya. Tat, dia langsung narik sendiri ya, ngegulung sendiri dan track-nya kita bikin lewatin ini. Ini misalkan tancap tanah, nanti lurnya atau si benangnya lewatin sini set gitu. Jadi bikin track sendiri, ngerti nggak? Ya kan, pokoknya gitulah. Sekarang kita langsung bikin tracknya buat Selen dulu ya. Sebenarnya Selen juga bisa, cuman gua tesnya buat Selen dulu karena kalau ada apa kita masih bisa masuk kandang dan rescue atau nggak benerin alatnya kalau ada apa. Kalau Selen Jinora kan nggak bisa, makanya kita tes dulu sampai benar-benar matang, baru ntar Selen Jinora di next kontennya. Sekarang ke Selen dulu aja. Oke guys, sekarang kita masukin alat-alatnya. Ayo, ini berat guys, berat sekali. Ini juga ntar bisa dipakai buat Valkyrie, latihan buru-buru, bisa dipakai buat Chester, buat Ruby, ya, buat mereka ngejar-ngejar apa yang gua ikat di situ, bisa plastik, bisa mainan, bisa apapun, bisa daging juga bisa, apapun bisa. Pokoknya menarik perhatian mereka guys ya. Disinfektan jangan lupa. Nah, sekarang kita bikin tracknya dan ini taruh di luar sini. Nah, terus itu taruh dulu situ nggak apa-apa. Ini tepat dulu pasin karena buat ntar kalau misalkan kita mau ambil mainannya biar masuk ke situ. Kita tancapin di sini karena ini yang dekat sama tempat ininya ya. Dekat sama tempat mainannya. Set. Terus tracknya ke sana. Kita bikin segi 4 aja dulu guys ya. Halo Aisyan. Nanti Aisyan juga main nyobain ya. Sekarang kita coba bocil dulu aja.
di sini aja. Oke, sip, lanjut. Kita nggak mau membuat selain kejebur lagi kayak dulu ya. Karena dia udah paham sekarang, udah ngerti, udah pinter bahwa itu air bisa kejebur. Di sini aja. Semoga selain nggak salah fokus ya. Malah ngejar yang lain. Ini ke sini. Set. Oke, sip. Ini kayunya pindahin ke tangan dulu, takut selain tertekel sama batang pohon. Sini aja. Nah, satu lagi. Sip. Ini tutup dulu aja ya. Tutup dulu. Dan jendela tidak boleh melihat. Sekarang kita tarik. Gue juga belum pernah coba, makanya kita tes dulu guys. Tarik dulu. Tarik lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Dan ini kita, gue kalau mau bikin loop gimana ya, lupa. Tes dulu ntar kayak gimana jadinya. Ya. Cepet ya. Cepet banget. Ini harus dibikin looping ini. Ntar gue liat dulu caranya gimana bikin loopingnya. Oh, diputusin terus. Oh, oke. Jadi ada beda lagi ininya. Oke, berarti beda guys ininya. Ntar aku ambil dulu satu lagi buat si telurnya bentar ya. Ini buat Valkyrie pakai ini ntar ubah-ubahan nih. Nah, kita ganti guys. Kita ganti dulu. Korang ini kan kayaknya buat sekali tarik guys ya. Saya tinggal endless loop. Gak tarik. Muternya harus terbalik karena benang situnya nggak bisa lewat sini. Ini anak-anak dibikinnya gini ya. Ini mesinnya pulley itu yang putih ini. Jadi kayak gitu tuh. Set, set. Lihat gak? Ngobar dulu guys. Lihat guys, nonton semua guys, lihat. Ini kita coba dulu lah. Ya. Gitu. Lewat kolong aja. Harus manteng. Enggak, itu buat belok. Situnya dari sini langsung lurus. Tarik lagi Jul biar pateng. Ulur dikit mau kesiniin. Ya, ini udah benar. Udah, tinggal diputusin satu tali ke situ. Manteng kan? Coba dulu pakai ini. Nanti kita tarik, guys. Ini main layang-layang kayaknya kalau dipencet langsung menang deh. Di atas tinggal digulung, langsung menang, guys. Moment of truth, guys. Ini gladiresik dulu, cobain dulu, guys. Saya pusing dah pelan berarti. Ya, gitu udah siap berarti. Bisa gini ya. Segini aja cepetnya lah selain mengangkat kejar. Kalau full powernya. Ya, gitu berarti siap gini ya. Harusnya kalau keinjak dia enggak muter. Betul, betul, betul. Oke, sip. Yo, di atasnya, guys. Di atas papan. Kita ada sini, guys, biar lebih enak. Dali operator itu benang. Enak. Len. Len. Siap ya. Len. Masih belum fokus, guys. Kejar, Len. Ayo Len. Ayo Len. Nah, nah, nah. Kejar guys. Ayo Len. Ayo Len. Ayo Len, ayo Len. Iya. Tuh Len. Ayo Len. Ayo Len. Mana? Nah.
Jadi penasaran kayak Sanjinora guys, habis ini Sanjinora lah. Oke, saya mengejar guys, tapi dengan badan yang ngos-ngosan ya. Dapat mah, Len, jagoan Len. Iya, iya. Lagi, lagi. Wah, ya. Gak boleh, Len, gak boleh, Len. Duhuin. Berarti mending cepet ya situ ya? Mending cepet, jadi lurus. Kalau pelan, nyangkut. Iya. Tunggu Len, tunggu Len. Dah. Woi. Kebau tuh. Bau selen. Oke, lagi kejar Len. Ya Len. Len. Pinter guys dia, negat. Len, tuh Len, tuh Len, apa tuh tuh? Dapat rambut. Len. Sana, yuk. Len, panas Len, jangan di situ. Kita masih nyoba-nyoba ya guys gimana caranya. Cepet guys, sama pinter ngegat lagi dia, terus cekatan lagi pinter dia. Gak akan bisa Len, kali ini sangat cepat Len. Len capek guys, Len capek guys. Oke, okay, oh guys, ntar gue beri dulu. Karena setelah ini gue mau nyobain ke Sanjinora. Ini kayaknya terlalu cepat buat Selen guys. Kayaknya ini buat Cita, bagus. Berarti harus beli Cita. Iya, beli Cita nih. Buat jadi mainan kayak gini kali. Len, kejar Len. Dah guys, ini mah. Hari mau capek ini mah. Capek? KO. Gimana Len, masih mau main gak? Kakinya awas ini, sakit. Tajam ini, awas Len. Pindah dulu Len. Enggak akan kasih lewat mainannya kalau Len di situ tajam. Len, udah cukup Len. Capek mainnya, capek udah. Udah ya. Udah capek Len, capek guys. Capek kasih istirahat Len. Dah bobo, minum susu, makan bobo ya Len ya. Oke. Okay. Pintar, olahraga dikit ya. Coba sekali lagi nih. Udah. Males nih. Oke lah, kalau begitu guys, copot aja deh. Sampai seri kontennya ini masih percobaan guys ya. Tapi kalian sendiri walaupun gimana juga ya, nggak akan ngejar full satu kandang ini. Kecuali Sanjinora mungkin ya, kalau Sanjinora mungkin dia lebih aktif. Kalau Selen ya enggak lah, menjegat-jegat doang awalnya doang. Dia ngejar gemes banget, pintar nih. Len, copot aja nih. Copot aja, rapihin ya. Pinter Len tuh liat guys sampai ngacai gitu, kecapean, kasihan. Ambil minumnya, ambil minum Len dulu. Ambil minumnya Len. Darang kali. Berarti yang di sini operatornya pakai sarung tangan. Kalau enggak bisa wah, lecet guys. Bisa berdarah dalam malah ini mah. Kayak dikikis. Ada menyebain ke leher. Dililitin terus aku tarik. Di B. B. B.
mau cobain leher lilitin. Jadi yang ganti loopingnya ini, yang ganti wheelnya leher mana sih? Putus gak gitu kan? Ibe buntung. Jadi sampai sini kontennya, kita kasih minum dulu. Alan kasihan kecapean, gue juga masih bingung harus gimana ini alatnya. Tapi walaupun ini panteng dan kuat, kalian gak mungkin ngejar full. Tapi lumayan lah, ada mainan baru buat dia, ngejar-ngejar dikit, penasaran. Akhirnya dia pinter banget, malah nyegat di tempat yang dilewatin sama si pancingan ini, sama mainan ini. Tapi ya gak akan dapat-dapat. Kecuali tadi pas lagi benerin alatnya, ini kan diem, jadi dapat sama si Alan guys. Gitu ya, pinter banget. Gimana kalau misalnya Esan Jindora guys? Penasaran gak sih Esan Jindora kayak gimana jadinya? Karena pasti kalau Jindora ngejar, kolesan ya 50-50 lah. Tapi kalau Jindora udah pasti lah, Jindora mah gila. Aku pasti ngejar banget. Oke, jadi sekarang kita kasih Len minum dulu, kasihan nih. Kasih Len nih. Len, minum Len. Minum ya. Haus. Iya, haus Lennya. Kasih Meng minum, guys. Capek abis main. Cantiknya Len. Nah, apa tuh? Len. Lagi deh. Dah cukup. Dah cukup, yaudah. Dah yaudah cukup minumnya, kenyang guys. Sampai sini kontennya, kalian lihat sendiri alat ini dipakai di selain dulu percobaan, karena kalau selain masih kita bisa masuk kandang dan beri alatnya ya kalau ada yang error. Nah, Esan Jindora Valkyrie penasaran nggak kayak gimana? Oke? Komen di bawah, mau siapa dulu, Esan dulu, Jino dulu, atau Valkyrie dulu. Oke, karena ini alatnya bisa untuk semua binatang yang mengejar. Mungkin Chester juga bisa guys. Chester mungkin juga ngejar karena dia aktif banget, ntar kita bawa ke Ekenine. Alatnya guys ya, kita bawa ke Ekenine biar Chester ngejar-ngejar. Oke, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk pendukung channel gue. Dan see you next video. Bye-bye.